Sobat Bediler dan para pencinta senapan angin di seluruh Indonesia. Salam Bediler, berjumpa lagi bersama saya pastinya hanya di Jaya Rival Kediri, Jawa Timur. Oke Sobat Bediler, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu ya Sobat Bediler. Dan kali ini adalah momen yang super spesial banget bagi sahabat Bediler, karena dari kami di Jaya Rival sedang mengadakan promo besar-besaran tas sandang senapan angin dengan bahan super premium kualitas terbaik ya sahabat Bediler. Nah kali ini saya akan mengulas spesifikasi secara singkat dari tas sandang senapan angin ini. Tapi sebelum itu, untuk mendukung channel YouTube ini, jangan lupa like, share, komen, and subscribe di channel YouTube ini. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru seputar senapan angin dari Jaya Airifel. Oke yuk langsung saja, kali ini saya akan mengulas spesifikasi singkat dari tas sandang senapan angin ini ya sahabat Bediler. Jadi untuk tas sandang senapan angin ini terdapat 4 resleting ataupun selerekan. Nah jadi untuk resleting yang utama ataupun yang paling besar ini bisa muat untuk satu senapan ya sahabat Bediler. Nah ini saya buka terlebih dahulu. Nah jadi seperti ini ya sahabat Bediler untuk tampilan dalam tas yang di resleting paling besar. Jadi resleting yang paling besar ini bisa muat satu senapan angin. Kemudian ini juga terdapat sabuk pengaman di dalamnya agar nantinya ketika senapan angin yang akan kita bawa itu tidak bergoyang ataupun tidak gerak-gerak di dalamnya ya sahabat Bediler. Nah ini bisa muat satu senapan seperti ini. Oke kita lanjut untuk resleting yang kedua, yaitu ada resleting yang berukuran sedang. Nah ini bisa muat untuk menaruh teleskop ya sahabat Bediler. Dengan ukuran teleskopnya dengan ukuran 312x40 pun bisa masuk ke dalam resleting yang berukuran sedang ya sahabat Bediler. Nah oke kita lanjut untuk resleting dengan ukuran yang agak sedang. Nah ini pun juga bisa muat untuk menaruh aksesoris seperti laser scope, dan juga bisa digunakan untuk menaruh peredam ya sahabat Bediler. Jadi untuk resleting yang agak sedang ini pun juga sangat cukup digunakan untuk aksesoris seperti laser scope dan peredam ya sahabat Bediler. Nah ini saya masukkan terlebih dahulu. Oke lanjut untuk resleting yang terakhir, yaitu resleting yang paling kecil sendiri. Ini pun juga bisa menampung barang aksesoris yang kecil-kecil seperti super doom dan gantungan mimis ya sahabat Bediler. Nah jadi ini masih ada tempat yang longgar untuk diisi tambahan aksesoris-aksesoris yang lainnya ya sahabat Bediler. Oke lanjut, ini sebentar saya tutup terlebih dahulu. Oke sahabat Bediler, untuk spesifikasi selanjutnya yaitu tas ini memiliki dua cara pemakaian ya. Jadi yang pertama ini tasnya bisa ditenteng seperti ini tanpa dipakai di punggung ya sahabat Bediler. Kemudian untuk yang kedua yaitu ada dua tali yang bisa digunakan dicangklongkan di punggung kita. Nah kemudian ada ini, ada sabuk pengaman di dada agar lebih aman ya sahabat Bediler. Dan untuk tas senapan angin ini pun juga sudah dilengkapi dengan dua sabuk pengaman ya sahabat Bediler. Jadi yang pertama ada di sabuk pengaman di bagian dada, lalu kemudian ada juga sabuk pengaman di bagian pinggang ya sahabat. Jadi ketika tas senapan angin ini dipakai maka akan terlihat lebih rapet dan lebih simpel ya sahabat Bediler. Oke sahabat Bediler, untuk harga dari tas sandang senapan angin ini dibanderol dengan harga yang sangat murah. Dan berhubung kali ini adalah momen yang sangat spesial, yaitu super promo besar-besaran dari Jaya Rival, maka sahabat Bediler dapat potongan harga hingga Rp75.000 sahabat Bediler sudah mendapatkan tas sandang senapan angin dengan kualitas super premium ya sahabat Bediler. Dan daripada kalian kehabisan stok tas sandang senapan angin ini, mending langsung order sekarang juga biar kami bisa langsung melakukan proses packing dan langsung
kirim di hari itu juga ya sahabat bediler. Oke sahabat bediler, semoga informasi yang sudah saya sampaikan tadi bisa bermanfaat dan bisa membantu bagi sahabat bediler yang sedang mencari aksesoris senapan angin dengan kualitas terbaik. Dan untuk mendukung channel YouTube ini, jangan lupa like, share, komen, and subscribe di channel YouTube ini. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru seputar senapan angin dari Jaya Air Rifle. Oke sahabat bediler, terima kasih. Saya undur diri dulu dan salam bediler.